السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
di Ambawa ya, dan berpagi-pagi di Bumpang. Artinya Abu Bakar Siddiq dan istrinya, ibu bapak dari Aisyah, berada di dan mendampingi Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad bakaitu lailataini wa yawman. Dan aku udah nangis dua malam seharian. Satu hari dua malam Aisyah radhiyallahu taala anha nangis. Hatta adzunnu annal buka'a pamitun kadiri, sehingga aku mengira nangis itu membelah hatiku. Faqala fabainama huma jalisani indi, ketika keduanya, ketika ibu bapakku sedang duduk dengan aku, wa ana abki, dan aku sedang nangis, kini setakadana aku sedang nangis, tiba-tiba datang minta izin seorang wanita Ansar. Fa'alin tulana, maka aku izinkan ada wanita Ansar ingin mendatang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka aku izini. Fajala sataki ma'i, maka jadilah perempuan itu nangis beserta aku sebagai rasa simpati kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Biasa orang gitu ya, kalau banyak temannya terkait masalah mana yang datang itu biasa kayak gitu. Iya begitu, sekalipun dia dianggap tersangka dalam sebuah kasus karena banyak temannya, baik orang yang datang. Aisyah radhiyallahu ta'ala orang bersih, sehingga ada perempuan Ansar datang sebagai ungkapan simpati kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fabainama nahnu kadzalika idzakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa, ketika kami dalam keadaan seperti itu, ada ibu, ada Aisyah, ada bapaknya, ada ibunya, ada seorang wanita lain, idzakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi datang, wajahnya sah dan Nabi duduk. Walam yajlis indi min yawmin qila ma qila qablaha, dan Nabi tidak duduk di sisi aku mulai hari yang dikatakan apa yang dikatakan sebelumnya. Artinya setelah orang membicarakan masalah Aisyah, Nabi tidak duduk bagaimana dia. Jadi barangkali Nabi tidak tampak harmonis sebagaimana keharmonisan yang biasa terjadi di antara Nabi dan manusia. Waqad makata syahran la yuha ilaihi fi sya'ni syaitan, dan sudah diam sebulan tidak diwahyukan kepadanya dalam urusan aku sesuatu. Qala Aisyah radhiyallahu anha, fata syahada sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Aisyah fa innahu qad balaghani anki kada wa kada fa in kunti bari'atan fa sayukriku billahu wa in kunti almamti binabin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi. Nabi mengucapkan tasyahud, karena biasa nanti kalau mau biasa alhamdulillah salat dan asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sebagaimana para khatib ketika qurban. Kemudian Nabi mengatakan ya Aisyah, innahu fa innahu qad balagha ni anti kada wa kada. Aisyah, saya sudah tahu tentang ente begini begini. Fa in kunti bari'atan fas yubdi'u billah, kalau engkau itu bersih, Allah akan membersihkan engkau. Engkau, Allah akan merehabilitasikan nama engkau. Kalau engkau itu bersih, boleh kunti almam di bidang. Kalau engkau melakukan dosa, melakukan dosa, ini yang Allah katakan almam. Fastaghfirillah wa tubi ilaihi,
maka istighfar kepada Allah dan taubat. Fakinnal anda ila farafa bidambihi tembatara taballahu alihi. Maka hamba kalau dia mengaku berbuat dosa kemudian dia taubat, Allah terima taubat. Ini di sini ada yang mengatakan perbedaan antara istri Nabi dengan orang-orang lain. Kalau orang-orang lain berbuat dosa, orang-orang lain berbuat zina barangkali bahkan berbuat zina, karena itu dosa antara dia dengan Allah, itu siogianya jangan ngaku berbuat zina, tapi taubat kepada Allah dan istighfar. Nabi tidak menganjurkan orang untuk ngaku berbuat zina, karena kalau orang itu istighfar dan taubat kepada Allah, maka dosanya akan diterima, dosanya akan dihapus dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada di dunia dia ngaku berbuat dosa. Seperti dulu pernah ada orang yang bilang, ya Rasulullah, membuat dosa, membuat zina. Kata Nabi apa? Ah, celak-celak doang kali. Enggak ya Rasulullah, ah, cium doang kali. Enggak beneran, pelukan doang. Enggak ya Rasulullah. Nabi bilang, Abi kajunun ente gila atau waras. Ini cuma Nabi gak bilang aja, jangan ngaku. Cuma Nabi gak bilang kayak begitu aja. Kalau orang-orang lain diperintahkan untuk menghindar dari pengakuan, kenapa di sini Aisyah kok Nabi seakan-akan memerintahkan Aisyah untuk ngaku? Kan tadi katanya, fa'in kunti bari'atan fasyudri'u billahu. Kalau engkau bersih, Allah akan bersihkan. Fa'in al-mamti binambin fastakfirillahu tubihi. Orang mengatakan mawasnya, memang tidak. Kalau istri Nabi, karena dia adalah istrinya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, itu ada yang mengatakan memang ada perlakuan berbeda dengan istri Nabi. Ada perlakuan berbeda. Kalau orang lain bolehlah, enggak ngaku. Istri Nabi harusnya berbuat dosa dan ngaku, karena tidak pantas kalau istri Nabi berbuat dosa lalu dosanya itu barangkali tidak diperlihatkan dan tidak dihukum di dunia. Seakan-akan kayak gitu. Karena menuduh orang, ketika kita menuduh orang berbuat zina, kan ada taubatnya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ تُبِعَرْمَعَةِ شُهَدَاتَ فَجِدُوا ثَمَانِينَ جَلْدَنَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبْدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. Kecuali yang taubat. Itu kata-kata ilal ladina tabu kalau menuduh orang lain. Tapi kalau menuduh istri Nabi tidak ada cerita tobat. Lanjutan ayat ini dalam satu titik lanjutannya. Wal ladina yarmuna al muhsanati mu'minati ghafilati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu tidak ada kata-kata tobat. Jadi kalau yang awal surah ada kata-kata tobat ilal ladzina tabu, di akhir surah setelah ayat titik ini tidak ada kata-kata tobat. Allah mengatakan wal ladzina yarmuna al-mahsanati al-mu'minati al-ghafilati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun alim. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayat ini ditujukan orang yang menurut istri Nabi. Tidak disebutkan tentang tobat orang yang menurut istri Nabi. Tapi kalau menurut yang lain itu ada kata-kata illal ladina. Memang harus ada perlakuan berbeda antara istri Nabi dengan orang-orang. Ada yang mengatakan dan ini pun Aisyah enggak disuruh. Aisyah Allah katakan istighfar dan tobat. Nanti kan enggak nyuruh ngaku ini. Tapi enggak nyuruh ngaku. Ada yang bilang, oh enggak, ini pun Aisyah enggak disuruh ngaku. Dia kan hanya mengatakan in kunti almamti idam bin fastaghfirillah wa tubi. Kalau engkau berbuat dosa, maka
akan istighfar dan taubat. Ada kata-kata ngaku? Enggak ada kata-kata ngaku. Jadi jangan diartikan kalau orang lain disuruh menyembunyikan, Aisyah disuruh ngaku, enggak. Karena enggak ada kata-kata ngaku di sini. Ini omongan ini enggak sekarang turun lagi. Belum. Ini belum aneh, belum turun pakai tentang pembebasan Aisyah tuh. Ini baru ketika Nabi datang ke Aisyah, Aisyah kan nangis tuh. Ya, seakan-akan ini tidak nangis. Kalau benteng bersih, Allah akan bersihkan nama benteng. Tapi kalau itu, nah kalau enggak ya, kamu minta istighfar. Bahasanya kalau itu. Iya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maqalatahu, qala sunabbi hatta nuhissu bina qabbalan. Ketika Nabi selesai omongannya tadi itu, terhenti air mataku sehingga tidak aku merasa keluar air mata setetes pun. Setelah Nabi ngomong kayak gitu, aku tidak merasa air mataku berhenti dan tidak terasa setetes pun air mataku keluar. Waktu dari ummi ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bilang kepada ibuku, Mama, sebelum Nabi itu, masa Nabi ngomong kayak begitu sih? Nabi gak pernah jadi dengan saya kan seakan-akan kayak begitu. Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang mengatakan aku enggak tahu apa yang aku lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Kutu lagi, itu kepada bapaknya ya. Lalu kepada ibunya. Jadi Abu Bakar mengatakan, kamu gak lihat bapaknya. Oh ya Aisyah. Apakah Abu Bakar juga tidak percaya kalau Aisyah itu gak berbuatan apa-apa? Sampai dia mengatakan, aku tidak bisa menjawab apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tapi Abu Bakar tidak mau terkesan kalau dia belain anak. Sebenarnya Abu Bakar gak yakin barangkali kalau anak itu gak berbuat apa-apa. Kenapa dia gak menjawab apa yang disampaikan? Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, jawablah omongan Nabi. Qala ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku harus jawab apa? Dan juga karena Abu Bakar itu orang yang sangat menurut apa yang dianjurin oleh Nabi. Apa yang diomongkan itu sangat menurut tangan Tuhan. Jika tidak akan menganggap apa yang disampaikan. Dan juga jangan sampai terkesan kalau dia membela anak. Iya kan? Kadang-kadang kalau kayak kita ini, kalau kita kan aman, kita manusia yang kayak begini. Kita biasanya orang berbuat salah. Kalau orang lain kita omelin. Anak kita enggak. Anak lain berisik, perawet. Berisik banget loh gitu. Anaknya yang berisik. Jadi kita ngomelin gitu. Terkesan apa? Kalau kita mau terkesan mungkin kita selalu bina anak kalau kayak gitu. Maka Abu Bakar tidak menjawab. Setelah Aisyah mengatakan, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mati maafu. Saya harus bilang apa Aisyah? Aku dari ummi, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bilang sama ibu, ibu, jawab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya mengatakan demi Allah, aku pun enggak tahu apa yang aku jawab untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah wa ana jariyatun hadithatun sinni. Wa ana jariyatun hadithatun sinni. Dan aku masih bocah yang masih sangat muda. Dan aku tapi memang minal Qur'an ini, aku enggak banyak apa Qur'an. Bukan jariyatun hadithatus sinni. Hadithatun ya kan jinat dari jariyatun. Boleh kan ya? Jariyatun ma'rifat nakirah. Nakirah hadithatus sinni. Wa ana jariyatun hadithatus sinni. Hadithatus sinni jadi nahat dari
jariyatun. Jariyatun maknanya nak kira? Jadi masa aku anak pondok kari jahat, nak kira? Adik kau sini? Hah? Yang kita maknanya nak kira? Idopatnya itu sinagira. Kenapa? Karena idopatnya di rumah doh. Idopat di rumah doh itu adalah kalau mudoknya sifat mudok ilaih yang makhluk bagi sifat tersebut. Hadithun, dia sifat musyabbahan. Jadi kalau idopat di rumah doh, dia tetap nagira. Yang bilang ma'arifat, ma'arifat gak bisa menjadi sifat dari jariyatun. Kenapa nakirat? Karena idopat takhir. Karena waktu makhluk karena mutabnya sifat. Dan waktu bilangnya makhluk. Itu idopat takhir makhluk. Wa in yusha bihil mutab uyab gilu waspan ta'an tanqirihi la yu'zalu. Karena kira kalau bawa jina azimil amali marawwa'il qalbi qalilil hiyalin rubba hanya masuk di nakira rubba rojina, gak ada rubba zaidin pada rubba rojina boleh rojina roji isim fa'il untuk kepada nah isim ma'rifat karena isim damit tetap nakira rubba rojina jadi jangan dikatakan ada isim ma'rifat gak bisa dia tetap nakira ma'rifat gak bisa nah sifat dari jadi ngatur, nggak bisa ya. Dia tetap nakirah. Kenapa nakirah? Di depannya? Gaib. Kan kalau gini maklum? Mudahnya? Mudahnya? Sifat. Mudahnya? Untuk ilahnya? Makmur. Dalilnya? Wakin yusya bihil mudah uyak ilu was tanpa antan kiri ilayuk zalu. Aruf barajina azimil amali marawa il qalbi qalilil. Iya. Hadiyat balighul ka'bati. Hadiyat balighul ka'bati. Balighul ka'bati jadi na'at dari hadiyat. Hadiyat ma'rifat tak kira? Hadiyat ma'rifat tak kira hadiyat? Balighul ka'bati jadi na'at kira kan itu opat. Itu opatnya? Kairu. Maka itu opat bil maksa tetap na'at kira. Iya. Bukan, bukan. Itu fatmahdo, itu fatmahdo. Itu yufid ta'rif idha kanal mudofu ilaih ma'rifatan. Gulamu Zaidin, ma'rifat do. Yufid taksis idha kanal mudofu ilaih nakiratan. Gulamu rojun nakirat, tapi idopat kepada rojun idopat yufid taksis. Tapi kalau itu betul di makdal la yufidu ta'rifan wala taksisan wa innama yufidu takfifa fil lafzi faqat. Sekarang seperti Dharibu Zaidin yang pukul Zaid. Itu kan nakira itu. Kenapa didapatkan daripada hadha dharibu Zaidan menenangkan dengan hadha dharibu Zaidin. Jadi yufidu takfifa fil lafzi faqat. Pengucapan gitu. Iya. Jadi kepadanya jadi kayak idopat makdoh yufidu ta'rif akan menjadi nakirah menjadi ma'rifat mudhaf ilaih kalau mudhaf ilaih ma'rifat yufidu ta'rif idakan mudhafu ilaih ma'rifat yufidu taksis idakan mudhafu ilaih nakiratan itu makdoh tapi kalau lain makdoh la yufidu ta'rifan wala taksisan wa inna ma yufidu ta'rif wa filaf sifafan tidak taknya dan tidak ta'rif kalau itu kata nir oke jelas ya hari itu sini mari kita kira nih kenapa tak kira oke paham gak? Dip? Yakin? Oke, kamu yakin siapa itu lagi? Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Maliki menjadi sifat dari Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Maliki isim fa'il Yaumid mudhaf ilaih ke Maliki
Yaumiddin itu ma'rifat. Malik yaumiddin itu idhofah ghairi mahdhof. Karena mudhofnya fa'il Malik yaumiddin maf'ul bagi mudhof. Idhofah ghairi mahdhof. Oke. Tadi kita katakan idhofah ghairi mahdhof tidak menjadikan kalam itu ma'rifat. Harus. Sekarang kalau itu ma'rifat, kenapa boleh jadi na'dil ar-rahman ar-rahim yang ma'rifat? Ngerti ke pertanyaannya? Ngerti? Ya. Kalau kita katakan idhofah ghairi mahdhof nakiro, Malik yaumiddin idhofah ghairi mahdhof, berarti Malik yaumiddin itu bentuknya karena idhofahnya ghairi. Kenapa nakiro boleh naat jadi ar-rahmani yang ma'rifah? Ar-rahmani, ar-rahimi, ma'iki, gitu. Ya, masalah jelas? Ya, jawabannya tidak sendiri. Saya enggak menyuruh PR. Saya pakai jadi pintar, kita nyari sendiri. Kan saya bilang bahwa yang paling enak adalah membuat orang bingung, itu paling enak. Itu paling enak, dan saya tahu jadi sendiri. Dan saya enggak akan masa kalau sekarang ditanya, saya harus tanya, apa jawabannya? Saya harus tanya jawabannya. Karena itu tafsir surah Fatihah, orang pada tahu semua tentang surah Fatihah. Sama aja semua ma'rifat itu. Sama aja ilahi apa lagi yang lebih lanjut ma'rifat lagi. Kan Allah adalah Arrahman ma'rif. Oke, yang jelas itu sifat dari isim ma'rifat. Ya.